Informasi pertama, pemirsa, listrik di sejumlah wilayah di Jabodetabek pagi tadi kembali padam. Salah satunya di kawasan permukiman di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ini sempat menyala selama 3 jam pada dini hari tadi. Kemudian listrik di kawasan ini kembali padam hingga siang ini kabarnya. Dan warga pun harus bertahan tanpa pasokan listrik, salah satunya memompa air tanah secara manual. Ini bening. Ya, kamu inilah aktivitas yang dilakukan warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi. Mereka secara bergantian mengisi ember dengan air dari pompa air manual yang berada di dekat permukiman. Kondisi ini akibat dampak pemadaman listrik oleh PLN sejak Minggu siang kemarin, sehingga mengakibatkan pompa air listrik tak dapat digunakan. Menurut warga, meski sempat menyala pada Minggu malam, namun listrik kembali padam pada pukul 6 pagi tadi hingga saat ini. Ya, perokok ngambil air pompa. Habis gimana kalau itu? Kalau mau perlu mandi, kan nggak ada air. Buang air kecil, nggak ada air. Jadi manual aja, Bu? Iya. Tak hanya lampu penerangan, alat elektronik di dalam rumah warga juga belum dapat digunakan. Padamnya listrik membuat aktivitas warga terganggu. Warga berharap aliran listrik dapat kembali normal secepatnya. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV.